Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah yang mana pada malam ini kita telah dapat bersama-sama memenuhi undangan ahli musibah di rumah ini. Terima kasih atas nama tuan rumah kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dapat menghadiri undangan kami ini. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada malam ini adalah malam ketiga dalam rangka kita mengenang atas meninggalnya almarhumah Minah binti Madusman, yang mana seperti kita ketahui 3 hari yang lalu ibunda kita ini telah meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ibunda kami Minah ini telah berdomisili di rumah ini, di kampung ini lebih kurang 30 tahun. Mungkin ada yang di antara kita yang tidak mengetahui. Dan juga perlu bapak-bapak ketahui, memang di rumah ini kita ketahui memang berlainan agama, tapi ibunda di sini telah mengizinkan kita untuk bertakziah dalam rangka mendoakan almarhumah Minah binti Majusman ini. Itulah sekelumit cerita sedikit bapak-bapak, ibu-ibu. Dan juga berhubung ibunda Minah ini telah lama sekali berdomisili di sini, mungkin ada kesalahan dalam bertutur sapa, mungkin ada kehilapan barang bertutur sapa, dan juga ada barang yang dipinjam belum dikembalikan atau utang piutang yang belum sempat terbayarkan, maka kami mohon atas nama keluarga untuk menghubungi ahli warisnya di rumah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itulah sambutan kami yang mewakili tuan rumah ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.